puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun. Rukun apa? Islam. Ya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima hal. Syahadatu an la ilaha illallah, dua kalimat syahadat. Wa iqamus salah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa saumi Ramadhan, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Wa haji al baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi puasa Ramadan adalah salah satu rukun. Salah satu rukun yang harus diprioritaskan. Orang enggak sholat lima waktu, boleh puasa enggak? Boleh. Ya boleh. Terus dosa apa mboten? Dosa apa mboten? Dosa. Dosa karena puasa apa karena mboten sholat? Karena mboten sholat. Jadi orang yang enggak sholat, apakah boleh puasa? Boleh. Tapi tentunya nanti akan ditimbang di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini kita pakai pendapat, kita ini tadi pakai pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat masih muslim. Ya, kalau kita pakai pendapat ulama yang mengatakan meninggalkan sholat itu berarti keluar dari Islam, berarti ya puasanya sudah enggak sah karena dia bukan muslim. Kita tadi pakai pendapat ulama yang mengatakan masih muslim kalau misalnya dia meninggalkan sholatnya itu karena malas. Nah, nanti akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Apakah dosa dia meninggalkan sholat dengan pahala dia berpuasa berat mana? Karena akan ditimbang. Puasa dia ada pahalanya, dosa dia meninggalkan sholat, perbuatan dia meninggalkan sholat ada dosanya. Masing-masing punya bobot, nanti akan ditimbang antara pahala sholat dengan dosa, antara pahala meninggalkan sholat dengan dosa dia melakukan puasa berat mana. Jadi dua-duanya wajib, sholatnya wajib, puasanya juga wajib. Kenapa saya katakan tadi walaupun gak sholat tetap wajib puasa? Karena kalau misalnya kita katakan gak boleh, nanti dua-duanya ditinggalkan. Wis ora sholat, ora puasa.